Assalamualaikum. Okey, hari ini 18 hari bulan 4 2024, hari Khamis. So sekarang pukul 12.50, baru lepas hantar anak ke sekolah. Okey, hari ini saya nak berborak tentang, siapa tak kenal Dato' Red? So sekarang Dato' Red agak famous jugalah. Orang kata famous tentang bankrupt dia, famous tentang keluarga dia lah. Tapi apa-apa pun, kita doakan yang baik-baik. Nampaknya Dato' Red berjaya mengawal situasi, dan alhamdulillah Allah beri peluang kedua, Allah beri lagi rezeki kat dia. Macam-macam lah saya tengok, apa, macam-macam lah keistimewaan kan, hikmah dia Allah berilah. Okey, bukan saya nak cerita tentang tu sebenarnya. Saya nak cerita, ada satu video dia yang saya baru lepas tengok, tentang ada seorang pemandu e-hailing. So bila tentang e-hailing ni, bolehlah kot saya nak komen. So tentang mungkin nasihat, pandangan, kata-kata positif dari seorang pemandu e-hailing kepada Dato' Red. So Dato' Red ada cerita yang kata-kata pemandu e-hailing tu sangat positif lah. Baru dia terfikir. Dan bila saya pula dengar, dan saya pun, oh, adalah kena-kena dengan saya juga. So bila jadi pemandu e-hailing ni, saya pernah share yang saya suka. Sebab kadang-kadang kita pergi solat dekat masjid, dekat tempat-tempat lain lah. Mungkin Zuhur kaya masjid kat Selayang, mungkin Asar masjid dekat Bangi, mungkin Maghrib dekat masjid, orang kata mungkin Seremban, mungkin Isyak saya masjid dekat belah-belah Kelang kan. So bagi saya macam alhamdulillah, bila bawa Grab ni dapat pergi masjid-masjid. Tapi bila dengar kata-kata daripada Manwi Healing tu kepada Dato' Red, dan Dato' Red pula share, so saya terasa jugalah. Kadang-kadang memanglah kita pergi masjid, macam-macam masjid kita pergi, pergi tempat masjid orang, tengok masjid orang. Tapi sebenarnya kan lebih baik seperti apa yang Dato' Red tu cerita lah, Manu Healing tu cerita kat dia, iaitu menjaga solat dengan menunaikan solat ni adalah berbeza. Macam saya pergi masjid-masjid tu, bagi saya, saya boleh menunaikan solat. Maksudnya pukul 2, pukul 3 saya sembahyang Zuhur, saya sembahyang Asar mungkin pukul 5, pukul 6 saya baru sembahyang Asar. Orang kata sembahyang Isyak mungkin pukul 9, 10. So itu dia menunaikan solat. So tertunai solat tu. Tapi alangkah baiknya kalau menjaga solat tu. So Mandu Healing tu cerita satu situasi lah kepada Dato' Red. Bayangkan kita pergi ke kantin, macam saya pergi ke Kilang, saya tahu kantin Kilang macam mana. So Dato' Mandu Healing tu kata dekat Dato' Red, bayangkan kita rehat pukul 1 kan, kalau kita tunggu 12.50, 12.55 sebelum kantin tu buka, dan kita orang paling depan, bila buka aja pukul 1 tu, insyaAllah lah kita dapat nasi yang panas, kita dapat lauk, banyak jenis-jenis lauk yang fresh, belum sentuh orang lah. Lauk ada, ayam ada, orang kata lauk pauk, sayur-sayuran, mungkin buah-buahan, lepas tu cuci mulut lah kan. Oh, kita boleh dapat awal-awal air yang ni. Tapi kalau kita masuk kantin tu pukul 2 atau pukul 3, rasa-rasa apa yang tinggal? Mungkin dah sayur dah habis, mungkin ikan dah habis, ayam dah habis, air pun dah sikit, tinggal kuah je, lauk-lauk dah tak ada, hanya kuah. Boleh kata sisa-sisa. Memanglah kita pergi kantin untuk makan, tapi buka pukul 1, kita makan pukul 3, dengan kita beratur pukul 12 lebih sebelum pukul 1, berbezalah dia punya nikmat, lazat dia tu berbeza. So masuk di sini, maksudnya sebelum Zuhur, kita pergi masjid tu kan. Okey, kita berada di tempat tu, macam saya berada di Selayang lah katakan. Ui, tak nak masuk Zuhur ni, saya pergi dulu dekat masjid tu, saya tunggu azan. So saya sembahyang berjemaah. Mungkin lah itu maksudnya, sebelum azan kita tunggu, nikmat dia lain. Dengan kita, saya sampai masjid Selayang tu dah pukul 2, pukul 3, oh sempat lagi Zuhur ni. So memang saya nunaikan, tapi dah pukul 2, pukul 3, tak berapa nak lazat lah, mungkin tinggal sisa-sisa. Macam tu lah kot istilah dia. Saya pun agak macam mendalam kata-kata Manu Healing kepada Dato' Red. Dan Dato' Red pun bercerita untuk share kepada, mungkin macam saya lah, baru dengar, oh betul juga, oh memang kita pergi masjid, oh macam-macam masjid, hari ni masjid lain, besok masjid lain. Tapi sebenarnya lebih lebih nikmat kalau sebelum waktu dia, saya dah tunggu. So itu sajalah nak cerita hari ni. Saya pula cuba menyampaikan lagi kepada, mungkin anda tak terfikir, dan Manu Healing tu berfikir kepada Dato' Red, Dato' Red share, dan saya pula terima, dan saya pun share lagi. So macam saya Manu Healing, Manu Grab, setiap masa berada di tempat-tempat yang lain, dan lebih nikmat lah kalau sebelum masuk waktu, saya dah tunggu dah dekat masjid yang saya baru nak masuk tu. Okeylah, itu sajalah untuk hari ni, sekadar berkongsi. Sebab saya rasa
agak touching lah bila dengar tu kan. Semoga kita pun berusaha mengarah ke arah yang lebih baik. Sebelum masuk waktu, kita dah standby dekat masjid soft yang paling depan berjemaah. Okeylah, itu sajalah nak. Assalamualaikum.